Saya begini Pak, ini tuh sudah berkali-kali dirumpin ini kejadian seperti ini. Bapak ada izin? Ada. Kalau ada izin, berarti Bapak harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ada. Sekarang langkah Bapak apa? Kalau tidak ada tanggung jawab, saya bisa usulkan ke gubernur untuk cabut izinnya. Walaupun bukan dari kita izinnya, dari gubernur, tapi saya bisa merekomendasikan. Ini upaya apa yang kalau sudah begini yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan? Termasuk di kondisi jalan seperti ini, masyarakat yang mau tahu, pasti nyalahinnya pemerintah. Padahal yang dikasih ini kan bukan pemerintah Kabupaten Bogor. Jadi tanggung jawabnya seperti apa? Saya nggak mau tahu ada masyarakat yang teriak karena tidak diganti rugi atau yang memang kena dampak ini tidak diperhatikan. Terus jalan existingnya kalau dari sini berubah ke sini, ini juga harus izin dulu Pak. Pembebasan tanah silahkan dibebaskan. Ini juga masyarakat juga harus tahu, berarti harus sosialisasi dulu ke masyarakat supaya tidak ada protes, kan? Jadi itu, ini selesaikan. Saya nggak mau tahu ini kalau nggak selesai nanti. Baik Bu. Siap. Itu juga kita pertimbangkan lagi. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi ini tanggung jawab semua perusahaan, ya. Karena pemerintah tidak pernah mengizinkan untuk startup karena ada di provinsi. Nanti juga ditarik ke pusat kan. Jadi sekarang kalau memang punya niat baik, silakan ini selesaikan. Ya, baik Bu. Siap. Siap. Jangan sampai ada protes-protes dari masyarakat. Baik. Ya kan? Seminggu ini saya lihat progres ya. Kalau nggak ada, nanti saya tanggung. Ini melihat akibat dari longsor, penambangan, dan tadi saya sudah sampaikan juga bahwa karena ini penambangan berizin ya, dan ternyata mepet ke jalan, sehingga tadi saya minta untuk pihak perusahaan bertanggung jawab dengan merelokasi jalan ini dan juga merelokasi warga yang ada di sekitar sini. Karena ini area berbahaya, area yang memang sangat rawan terjadinya longsoran yang bisa-bisa jadi longsor kedua kali kalau tidak cepat-cepat kita antisipasi. Dan ini tanggung jawab mereka sebagai pengusaha. Ya. Mereka minta kita tanggung jawab, kalau memang tidak, ya kita nanti bisa minta evaluasi itu juga. Karena labil tanah itu terjadi di bawah itu ada pergerakan penambangan.